Informasi selanjutnya, saudara, sebuah pohon kelapa yang tumbuh di wilayah Kecamatan Malava, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur terbilang unik. Pohon kelapa ini memiliki 4 cabang hingga kerap dikunjungi warga. Sebuah pohon kelapa yang tumbuh di wilayah RT 11 RW 03 Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulava, Kota Kupang, terbilang sangat unik karena memiliki 4 cabang. Pohon kelapa bercabang 4 ini tumbuh di lahan kosong dekat pemukiman warga, membuat banyak warga tertarik untuk datang melihat langsung. Pemerintah kelurahan bersama warga sekitar berharap adanya penelitian terhadap pohon kelapa bercabang 4 dari pihak terkait, agar dapat dijelaskan secara ilmiah sekaligus bisa dilindungi. Dia mati semua. Kita minta mesti ada penelitian. Kalau ada penelitian supaya kita bisa tahu dia uniknya seperti apa, dan kita bentuk dia, kita jaga supaya tidak boleh dirusakkan. Karena ini kelapa, salah satu kelapa yang ada di, mungkin ada di Fatukoa atau di Kota Kupang, hanya empat cabang ini saja yang ada di Fatukoa. Pohon kelapa bercabang 4 ini telah tumbuh sejak tahun 2000 dan setelah beberapa tahun kemudian mulai muncul cabang dan menjadi perhatian warga karena keunikannya. Kalixtaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.